Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Abang Mimin di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El, dan Abang Mimin tentunya. Dan langsung saja aktifkan tombol notifikasinya apabila Abang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang pertama kali akan mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kembali, kita lihat ya, ini soal updatean. Namun sebelumnya, alhamdulillah Abang El selalu trending di TikTok ya. Masya Allah, si ganteng, si pinter, si penyenang hati ini selalu hadir di TikTok. Masya Allah. Ini unggahan sekitar 12 jam yang lalu, terbaru lagi ya. Infotainment Awards perolehan sementara 6 September, berarti tadi malam 2023. Dan kita lihat untuk best couple, Leslar masih unggul di posisi pertama, mengungguli Ricis Rian, Atta Aurel, Rapi Nagita, dan Rey Dinda dengan perolehan 127.546 vote. Masya Allah. Untuk Georges Mom, untuk Ria Ricis kembali di posisi ke atas ya, di bawahnya ada Lesti Kejora, tapi ya mudah-mudahan bisa kita susul karena perolehan angkanya tidak terlalu jauh para sahabat ya. Kemudian untuk Georges Dead, Rizky Billar masih berada di posisi puncak, mengungguli Atta, Raffi Ahmad, Ricky Harun, dan Tengku Rian dengan 116.039. Kemudian Georges Baby, Awal Fatih, alhamdulillah masih unggul di atas Rayanza. Masya Allah. Untuk Most Sportive Celebrity, ini masih Lesti, Rizky Billar kejar-kejaran ya. Dan Celebrity of the Years, alhamdulillah Lesti masih unggul atas Nagita Slavina. Kemudian selanjutnya di Twitter, untuk Best Couple, Leslar masih di posisi puncak. Untuk Georges Mom, Lesti Kejora pun di posisi puncak. Georges Dad, Rizky Billar di posisi puncak. Georges Baby, Al Fatih menempati posisi pertama. Sport Celebrity Leslar dan Celebrity of the Year Lesti Kejora. Masya Allah. Kemudian juga on Facebook ya, untuk best couple, Leslar masih berada di posisi pertama, mengungguli Raffi Nagita ya. Untuk Georges Mom, Lesti Kejora lagi dong. Selanjutnya untuk Georges Dad, Rizky Billar berada di posisi pertama, Georges Baby, Al Fatih di posisi kedua. Masya Allah. Kemudian juga di sini ada Most Sporty Celebrity, Celebrity of the Years. Masya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan berkah barokah Leslar juaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, Masya Allah, ada kegesrekan yang luar biasa kalau sudah satu frekuensi para sahabat ya. Masya Allah banget pokoknya ya. Tuh kita lihat ya, Masya Allah, pasangan yang sangat ya. Kemudian selanjutnya juga di sini kita lihat juga tuh, Masya Allah, percayalah mempunyai pasangan yang satu frekuensi itu adalah rezeki tak terkira dari Allah, karena kita akan menua bersama orang yang membuat kita nyaman untuk menjadi sendiri. Atar berkomentar nih, Papa Bi perut dikondisikan. Ada Jihan juga nih, Masya Allah, tabarakallah, bahagia selalu dan bersama selamanya Lesti Billar, amin. Ada juga dari Bahar Wirta juga ikut berkomentar, Masya Allah, tabarakallah, jarang loh mendapatkan pasangan yang satu frekuensi seperti Leslar ini. Pasangan yang cocok bukan hanya karena parasnya saja, tapi dilihat dari sikap, hobi, dan perilakunya. Masya Allah. Dari Sri Rohmatini juga, Masya Allah, tabarakallah, couple kesayangan ya.
Selanjutnya kita lihat di sini deal ya, penyerahan BPKB ya, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah si kuning sudah laku, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,8, yang pastinya berapa aja, mudah-mudahan berkah barokah ya. Serah terima BPKP si kuning katanya ya. Ke bukti emang kakak mobilnya beli cash semua ya guys ya. Tuh BPKB nya ada kok, kalau endorse mana bisa dijual belikan. Kadang emang orang kalau udah gak suka itu jadi bego. Aduh, desi-desi juga nih, makanya Bilar mau dibayar cash karena apa? Buat nampol mulut netizen katanya, hayoh loh. Kena kan? Bidiak Salin juga menambahkan nih, Masya Allah ada sedih juga ya, karena banyak kenangan dari Ferrari kuning ini serasa memiliki. Ada Ancala juga nih, yang jelas bukan mobil rental ya, karena kalau rental nggak bisa dijual. Kena loh. Ada juga dari Wahyani Umi lah, kan emang kayak semua kita mah tau lah, yang julid mah iri masih kakak gak mampu beli cash kayak papabi. Ada juga dari Ida Skurniati yang bilang katanya mobilnya di endorse setauku, walaupun aku mama gaptek, yang ku tahu kalau yang di endorse mobil mewah biasanya artis luar negeri, yang top pemain bola dunia, yang top, maaf kalau ku salah. Tuh lihat PPKB sama STNK-nya di tangan Papa B, serah terima pindah tangan. Wong pas transaksinya tawar-menawar di kantor Kopas sama Bunles katanya, hayoh loh. Ya. Netizen ada sok tahu, lagian dia mau di endorse mau dipinjemin bukan urusan netizen juga kali. Emangnya situ siapa? Dikejar ribet banget sih netizen. Pokoknya Dede mah santuy aja, sukses ya Dede. Aduh, pokoknya yang bilang endorse tetap aja bego, nggak berubah katanya ya. Aduh, ada-ada aja para sahabat ya. Aduh, pokoknya kita doakan mudah-mudahan orang yang bilang endorse diberikan kesadaran, amin. Pokoknya cepat diberikan kesadaran aja lah ya. Kemudian kita lihat di sini nih, astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, rebutan bayar kita lihat tuh. Ternyata semalam ya, ya ampun, rebutan bayar katanya tuh. Kalau aku bisanya rebutan makan katanya ya. Kalau gue mah makan-makan sama teman-teman gue yang ada rebutan kabur bubar barisan katanya ya. Masya Allah, alhamdulillah, Lester ketemu orang hebat para sahabat ya. Sampai bayar aja rebutan bayar gitu kan, masya Allah. Luar biasa ya. Nih kita lihat nih, si Papap kalau makan-makan dia nggak mau dibayarin, kecuali yang barin model bos-bos baru dia mau katanya ya. Bahkan Rizky Bilar udah ngeluarin kartunya loh, tapi tidak diboleh katanya, udah nggak usah. Wow, udah sama Ibu Hajah ya para sahabat ya. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Sampai rebut bayar ya, saking alhamdulillah baiknya. Alhamdulillah ya, Lester ketemu sama orang baik lagi. Pokoknya kita doakan siapa saja yang baik terhadap Leslar diberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tetap stay tune para sahabat ya. Mudah-mudahan nanti ada info teraktual lagi langsung Abang Win up buat kalian para sahabat Leslar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Silakan untuk berkomentar. Abang Win ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.